Maaf, kali ini aku kalah dengan egoku. Aku tak bisa diam begini. Aku harus mengirim pesan kepadamu, mengatakan bahwa aku amat teramat merindukanmu. Peduli apa aku dengan jawabanmu, biarkanlah hatiku lega. Peduli apa aku dengan jawabanmu, ucapku sebelum mengirim pesan. Pada akhirnya, mungkin jawabanmu bakal tak mengenakan hati dan membuatku kembali terjaga dari tidur. Aku sudah paham alur ceritanya, membuatku kembali berpikir dan menangis lagi. Tak apa, rinduku berat, aku tak sanggup menahannya. Ingin kubagikan setelah ini kepadamu, entah kamu mau memikulnya atau tidak. Ya sudah, tak apa, aku merindukanmu sangat.